Selamat siang, saudara-saudara budiman. Sekarang kita berada di tempat produksi pangan Akademi Militer. Oke, itu kantor Persit untuk produksi pangan. Di sini kita bisa melihat. Oke, kita turun di sini, kita lihat. Tempatnya ya relatif sejuk, dingin karena banyak pohon-pohon cemara. Ini kita lihat adik Fani. Ya, tetap semangat. Iya sayang. Ini adalah burung merak yang bisa kita jumpai. Itu yang jantan, sedangkan kalau yang betina seperti ini. Oke. Karena musim kemarau, saudara-saudara, jadi ini memang daun-daun banyak yang berguguran. Meskipun kenyataannya beberapa sektor ini masih dikatakan bersih, namun di sisi sektor lain ini kelihatan masih kotor. Karena mungkin jatuhnya daun dan jumlah personil yang dimiliki oleh Propang sendiri, produksi pangan itu tidak sebanding dengan luasnya sektor kebersihan. Ini ayam KT. Ini kakak tua raja menjadikan kakak tua rajanya nggak ada ekornya. Ini burung merak. Ada marmut pak di situ pak. Mana? Marmut. Oh marmut. Ini marmut ini cepat sekali perkembangannya. Dulu saya juga melihara marmut ini, tapi jadi makanan empuk bagi kucing dulu, ya. Itu karena dikira tikus. Terus yang itu kayak kelinci. Kelinci ini jenisnya kelinci ta? Oke. Pohon jati ini banyak. Di sini ini ta namanya. Ya, dari sini rumah kita hanya 1, 2, 3, 4. Nah, itu rumah kita sangat dekat sekali. Terima kasih.